Hai guys, bersama lagi dengan saya dalam Apawa Channel. Hari ini saya nak masak untuk family guys. Balik dari sekolah, ambil anak, saya terus masak ni. Sekarang saya nak masak ni, kangkung goreng belacan, ayam masak lemak dengan tahu goreng nanti guys. Okay guys, sekarang saya nak potong ni, kangkung ni guys. Okay guys, sekarang saya nak potong ni, kepak ayam ni. Kita masak kepak ayam masak lemak. Saya nak bersihkan kepak ayam ini dulu guys. Oke, ini kangkung saya tadi guys. Saya nak goreng ni. Ini bahan tumis saya. Saya pakai bawang putih, bawang merah, cili, belacan dengan ikan bilis. Kita tunggu kita punya minyak masak panas guys. Kita akan masukkan ni semua bahan bilis kita ni. Bahan bilis pula guys, bahan tumis kita ni guys. Yang pertama saya akan masukkan nanti ni ikan bilis. Nampaknya kita punya minyak masak dah panas dah ni. Kita dah boleh masukkan ni ikan bilis guys. Masukkan ikan bilis. Saya lagi suka kalau ikan bilis ni garing. Kita baca ikan bilis nih guys. Kita tunggu nih ikan bilis nih garing sedikit, kita masukkan nih semua bahan tumis nih nanti. Oke guys, nampaknya kita punya ikan bilis sudah garing dan nih kita boleh masukkan semua sekali guys. Kita kacau-kacau sampai kita punya bahan tumis ni kekuningan nanti guys. Kita nak masukkan belacan ni. Kacau-kacau guys. Nampaknya kita punya bahan tumis ni dah naik bau dah guys. Ini punya bau di belacan tu, aduh. Kalau mau di belacan tu, sedap ya guys. Oke guys, sekarang saya nak masukkan ni sayur kangkung ni. Kita masukkan. Kita termasukkan ni dulu guys. Kacau-kacau kita punya kangkung ni. Masak kangkung ni pakai lapis lah guys. Saya lebih suka kalau lepas tu dia punya batang tu banget. Okey, sekarang saya nak masukkan bahan rasa dia guys. Saya nak masukkan serbuk rasa lagi. Saya masukkan satu sudu je guys. Pada ni saya dah pakai belacan ni. Kita dah habis sudu. Okay, sekarang saya masukkan ajinomoto. Ini satu sudu guys. Lepas kita garam lah guys. Sekejap lagi kita punya sayur kangkung ni masak. Dia punya aroma tu guys. Sudah guys. Ini kita dah boleh masukkan ke dalam tunggang dah ni. Okey, masak sudah guys. Kita bantu api. Saya nak masukkan ni kangkung dalam pinggan. Kita cepat masak ni.
kan tak lama nak apa dah. Lama balik dari sekolah. Eh, siap sudah guys. Kangkung goreng belacan. Lepas ni kita akan masak ayam masak lemak guys. Okay, stay tune guys. Okay guys, sekarang saya nak ni goreng tahu ni. Lepas nanti saya akan masak ni sekali. Ayam masak lemak kan. Sekarang saya nak ni bubur bahan perisa dia ni kat kunyit ni. Okay. Saya masukkan ni serbuk rasa medhi. Masuk sikit ni guys. Sekarang saya akan masukkan kunyit dekat ni tahu ni. Kan. Masukkan minyak apa guys. Okay, guys, sekarang saya nak masak ayam masak lemak. Saya masukkan ni minyak masak sedikit je. Nak ni tumis ayam ini. Okay. Masukkan minyak masak sedikit je guys. Ini bahan tumis saya ni guys. Kita tumbuk ini ni. Bawang putih, bawang merah, serai dengan cili. Kita tumbuk. Serai ni tak payah tumbuk sampai hancur guys. Terpitik je. Kita tumbuk ni guys. Kita tumbuk bahan-bahan tumis ni tak payah hancur ni guys. Dan kita masukkan sini. Nanti kita masukkan bawang putih, bawang merah. Kita masukkan cili. Serai ni kita ni ketuk je. Okay guys, kita punya bahan tumis. Oh, tak payah hancur sangat ni guys. Thank you, Bunda. Bahan tumis kita dah siap ditumbuk guys. Tak payah hancur sangat guys. Cukup lah macam ni. Bahan tumis cukup macam ni guys. Bahan tumis ni. Bahan kita punya api ni. Kita punya masak dah panas lah. Kita boleh masukkan bahan tumis kita ni. Bawang merah, bawang putih dengan cili. Apa dek? Sekarang kita masukkan ni guys. Bahan ni. Tak dek? Kita masuk ke pasang ya. Nah, kita nak goreng pasang ya. Kita masukkan habis. Okay.
Aduh, cili. Mesin, Dek. Oh, ini ember. Mesin ya, kecil itu. Cilinya. Oke, guys. Kita tunggu sekejap. Ini bahan dulu sih. Sampai ini bau, kita masukkan ayamnya. Dan sekejap lagi lah. Oke. Sekarang kita dah boleh masukkan nih. Ayam kita nih. Sekarang saya nak masukkan santan. Ini pakai satu kotak ya guys. Ini coba ya. Masih lah. Tidak lah, santan ya. Makan. Kita belum bisa. Kita pakai satu kotak. Oke, sekarang saya nak masukkan serai. Saya makan dua batang serai. Satu saya nak masukkan serbuk kunyit. Sudah mas, kasih lima kali sama. Ini terlampau kemarin. Saya ambil ke awak ke? Ya, minta aku mau ke awak. Terima kasih untuk kita minta tolong anak darah kita kebalikkan. Sehingga saya nak masukkan ini ke minyak-minyak. Kalau saya masukkan ini serbuk rasa lagi. Oke, Ajinomoto. Itu saya nak masukkan gula sedikit saja. Ini kita pelahankan api. Oke guys, kita punya tahu ni dah masak dah ni guys. Kita boleh angkat dah. Kita dah angkat api ni. Kita dah boleh masukkan ke dalam pinggan. Apa Andre? Mama ayam mah. Keliru ayam mah. Masukkan di dalam pinggan. Goreng kita.
Aduh, Andre. Si Andre nih. Dia nak ikut masak juga. Okay guys, kita punya ayam masak lemak dah masak. Kita dah boleh nih padamkan api guys. Masak untuk menikmatinya nanti guys. Si Andre ini pun lah dukung. Turunlah awak. Turun dulu, okay? Okay? Kejap lagi, kejap. Kau kini baik tak? Nah, ambil adik mang. Ini dalam pinggan. Kita dengan anak-anak makan guys. Bikin lah. Kita masukkan. Kalau ada bonang ke muda tu, memang ngampung. Dah mandi dia tak tahu tau. Okay, siap dia guys. Padam. Ni kaya lap aku tak boleh ambil. Ambil ke tisu. Tak kena ya. Kena apa? Okay, thank you. Lupa. Okay guys. Okay guys. Ayam masak lemak. Saya gunakan tepak ayam. Okay guys, nampaknya setakat ni dah video untuk kali ni guys. Jangan lupa like, komen, share, pak apa channel mantap. Jangan lupa subscribe guys. Jumpa lagi di next video. Bye.